Novena Roh Kudus hari ke-6. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita awali dengan doa Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepada-Mu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadiran-Nya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri, dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan sabda yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh sabdanya. Melalui Roh Kudus-Mu ini, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan sejati. Semoga karena bimbingannya, kami semua boleh menikmati buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi Putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan ramah, serta menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Esa, Engkau telah menghimpun gereja dalam Roh Kudus. Semoga kami mengabdi kepada-Mu dengan ikhlas dan bersatu padu dalam cinta. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Wahai Bapa di surga, aku memohon kepada-Mu untuk mengirimkan Roh Kudus. Semoga Roh Kudus-Mu mengingatkanku ketika aku cenderung melupakan hukum-Mu, cinta-Mu, dan janji-Mu. Semoga Roh Kudus-Mu menguatkan ingatanku untuk sering mengingat kesucian-Mu, kemahakuasaan-Mu, kebijaksanaan-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, dan cinta-Mu. Semoga Roh Kudus-Mu menyemangatiku saat aku malas, menguatkan aku saat aku lemah, mencerahkanku ketika aku tidak lagi dapat membantu diriku sendiri. Hembuskan ke dalam diriku, ya Roh Kudus, agar aku dapat melakukan apa yang kudus. Bimbinglah aku
agar aku mencintai apa yang suci. Kuatkan aku, agar aku dapat memelihara apa yang kudus. Lindungi aku, Roh Kudus, agar aku tidak pernah kehilangan apa yang suci. Dan berilah aku bantuan yang dengan sungguh-sungguh aku cari dalam novena ini. Kita sampaikan permohonan kita. Datanglah ya Roh Kudus, memenuhi hati orang-orang beriman-Mu dan nyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Amin. Doa mohon tujuh karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia. Datanglah ya Roh Pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh Keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh Pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh Kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh Takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Langsung dilanjutkan dengan Rosario Roh Kudus.